Didn't I ride with you all night? Wasn't it good enough? Don't lie. Hi, Hina. Hi, Hina. Madam ngapain di sini? Madam nanti munculnya di segmen 5. Madam kan pengen juga ya kalau tampil lebih awal dan memberikan topik untuk hitter semua. Aduh, itu kan tugas aku. Ya udah deh, enggak apa-apa. Emang Madam mau ngasih topik apa sih buat hitter? Madam mau memberikan satu topik mengenai kebiasaan sebelum tidur. Udah, itu udah. Udah ya. Gimana kalau kebiasaan setelah bangun tidur? Ya udah. Topik kita hari ini adalah kebiasaan setelah bangun tidur. Tapi Madam mandi dulu karena baru bangun juga kan? Ya kan? Iya. Oh ya udah, sama-sama mandi. Nanti Madam balik lagi. Aduh, Madam ini ngomongin kebiasaan setelah bangun tidur sendirinya udah bangun lupa buat mandi ya. Aduh. Oke deh, by the way, hai Hiter. Apa kabarnya? Kembali lagi bareng Tiar Santana ya. Selama 1 jam ke depan akan memberikan informasi, tips dan juga video klip Indonesia terhits. Dimana lagi kalau bukan di Hits Abis. Dan Hiters juga bisa ikutan gabung lewat Twitter kita @hitsabis dan Facebooknya Hits Abis atau SMS ke 0852-1176-5033. Untuk topik kita kali ini tadi ya, kebiasaan setelah bangun tidur. Oke deh, ditunggu ya buat Hiters yang mau nge-share kira-kira apa sih yang Hiters lakuin ketika bangun pertama kali. Oke, sambil nunggu ini udah ada lagu spesial. Ini datang dari Sound Wave dengan Salah. Enjoy. Informasi, tips dan juga video klip Indonesia terhits. Nah Hiters, ngomong-ngomong soal kebiasaan setelah bangun tidur, artis cantik Olivia Jensen ini ternyata punya kebiasaan tidur yang unik juga loh. Ketika baru membuka mata nih ya di pagi hari, Olivia ini gak langsung beranjak dari ranjang. Ada beberapa hal yang biasa dia lakukan di atas tempat tidur. Yaitu kadang kalau bangun tidur, Olivia ini kadang males ya langsung bangun. Senengnya ngeluwet dulu gitu. Nah lihat sosmed, ngecek email, terus juga ada satu hal yang gak pernah dilewatin sama Olivia. Yaitu motret diri sendiri alias selfie. Olivia bilang, ya aku suka selfie pagi-pagi katanya saat masih lesu gitu. Terus pas bangun tidur mempunyai waktu buat leha-leha. Jadi aku manfaatin aja buat selfie dan di-share ke sosmed terutama Instagram. Nah itu kebiasaan Olivia Jensen. Kalau kamu kira-kira kebiasaan setelah bangun tidurnya apa sih Hiters? Boleh di-share ya ke Twitter kita @hitsabis atau Facebooknya Hitsabis. Dan SMS ke 0852-1176-5033 dengan format ketik nama, spasi lokasi, spasi kebiasaan setelah bangun tidurnya itu apa, okay? Dan seperti biasa Hiters juga bisa request lagu favoritnya. Dan untuk playlist kita hari ini adalah dengan Kejora. Dua ada Lila dengan Turis. Kejap harus mau. Cinta butuh. Tiga ada Al Ghazali dengan lagu Galau. Untuk mengutarakan hati. Aku layak tetap memelukmu. Empat ada Firza dengan Aku Lelakimu. Tiffany Kenanga dengan Jangan Bersedih. Kisah mati rasa, tegarkan hatimu. Cara requestnya mudah banget Hiters.
gimana? Iya betul, ketik nama, spasi umur, spasi lokasi, requestan dan juga salam-salamnya buat siapa? Dikirim ke 0852-1176-5033 atau lewat Twitter kita @hitsabis dan Facebooknya hitsabis. Nah sambil nunggu nih Hiters nge-share tentang kebiasaan setelah bangun tidurnya, saya sudah punya lagu spesial dari GAC dengan Cinta yang udah di request sama Rafdulur Nukas ya dari Facebook kita. Terus di line SMS-nya ada Rahma dari Dukte, katanya mau kirim salam juga buat pacarku Faris yang ada di Langkap Suren, semoga kamu baik-baik saja. Terus ada juga Ismi dari Dompu NTB. Oke deh langsung aja ya, ini dia GAC dengan Cinta. Tadi udah ada Olivia Jensen dengan kebiasaan setelah bangun tidur yaitu selfie. Saya sudah punya informasi nih sekarang dari orang nomor satu di Amerika Serikat. Presiden Barack Obama. Obama ini pernah menyatakan diri doyan begadang nih haters. Namun demikian, ia selalu bangun pagi untuk menyempatkan diri berolahraga sebelum berangkat ke kantor pada jam 8:30 atau jam 9 pagi ya. Dan dia mengungkapkan kalau kesehatan itu jelas penting dan menjadi prioritas utama. Selain itu ada mantan Perdana Menteri Inggris yaitu Margaret Thatcher yang berjuluk The Iron Lady ini, katanya terkenal dengan begadang dan tidur itu cuma 4 jam doang ya. Baru tidur jam 2 atau jam 3. Tapi ternyata Margaret Thatcher ini sering bangun di jam 5 pagi karena untuk mendengarkan program dari BBC yaitu Farming Today. Meski pada saat itu Thatcher baik-baik aja ya, tapi para ahli kesehatan ini tidak menganjurkan untuk meniru kebiasaan ini. Wah unik-unik ya kebiasaan orang-orang penting di dunia. Kalau kamu gimana? Masih ditungguin di Twitter kita @hitsabis dan Facebooknya hitsabis dan SMS ke 0852-1176-5033. Nah dan sekarang saya mau baca dulu nih haters yang udah gabung ada siapa aja ya. Yang pertama ini ada Ayu dari Kuningan, katanya mau salam-salam buat pacar aku yang ada di Jakarta dan request lagunya Al Ghazali yang judulnya lagu Galau. Kemudian ada juga Argelo dari Sepudi yang minta lagunya Al Ghazali juga ya. Ada juga Alfi dari Tapuk, halo, tepatnya di Kalimantan Selatan, mau kirim salam katanya buat anak-anak Facebook dan juga buat pacar aku juga ya, mau request lagunya Al Ghazali juga. Ada juga Ramli dari Buol Sulawesi Tengah ya, yang pengen dengerin lagunya Al Ghazali dan salamnya buat teman-teman saya yang ada di Kantadan. Semoga sehat selalu, tentunya juga buat mbaknya. Oh terima kasih buat Ramli ya. Terus ada juga Indah dari Tegal, halo, pengen request lagunya Al Ghazali. Kemudian ada juga siapa nih, pendatang baru Siti Nurjana dari Kecamatan Cidaun, Kampung Sanimbang yang mau request lagunya Firza, Aku Lelakimu. Dan mau apa nih? Oh salamnya buat pacar aku namanya Dirga Nugraha. Oke siap. Terus ada juga Abeng dari Medan yang pengen dengerin lagunya Firza juga, judulnya Aku Lelakimu. Salamnya buat semuanya aja, spesialnya buat yang disayang aja. Ada di Facebook kita Ranto. Ranto ini dari Bengkulu ya, request lagunya Al Ghazali katanya. Dan salamnya buat Mbak Tiar aja, makasih jangan lupa diputerin, siap. Terus ada juga Yulianti part 2 dan mau request lagunya Al Ghazali juga. Salamnya buat suamiku aja yang lagi kerja, spesial buat semuanya ya. Dan ada Yus, oi oi, hai Yus. Yus ini pengen diputerin lagunya Al Ghazali buat adik yang lagi sakit. Oh semoga cepat sembuh ya adiknya Yus. Dan yang terakhir ada Arta Ariela Arsya ya. Arsyela Arsya, bagus namanya ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam buat Arta yang pengen request lagunya Al Ghazali. Arta ini dari Sulawesi Tengah katanya ya. Dan salamnya aja buat temen-temen aku di MTS Al Hairat Taja. Oke sekarang kita lihat video klipnya. Ini yang pertama ada Al Ghazali dengan lagu Galau, dilanjut Firza dengan Aku Lelakimu. Hitsabis
hits yang kamu mau. Masih bareng Tiar Santana nih Hitters. Dan sekarang saya mau baca dulu nih Hitters yang udah nge-share tentang kebiasaannya setelah bangun tidur. Kira-kira apa aja sih? Yang pertama ini ada Sumaryanto. Katanya kalau Sumaryanto ini bangun tidur terus mandi, tak lupa menggosok gigi. Ada juga Mona Sri Rezeki. Kalau Mona ini, kalau aku mengadu ke hadapan Allah dulu karena dia yang membuat aku bisa bernafas sampai sekarang. Top. Ada juga Widya Laraswati Iskandar. Halo. Katanya bangun tidur langsung bikin kopi katanya buat suami padahal masih kewajiban seorang istri salehah ya. Ada juga Cah Mumat. Kalau Cah Mumat, kalau aku melek dulu hits abis katanya. Ada juga Miss Wanto Aisti Teru. Kalau udah bangun ya mandilah katanya ya. Ada juga Liva Safa. Halo. Liva ini kalau aku sih bangun tidur subuh, ambil wudhu sholat, kemudian habis sholat kadang tidur kadang enggak. Terus sempetin dulu buat belajar, habis itu siap-siap berangkat sekolah. Wih, ini mantap. Top sekali ya. Ada juga siapa lagi nih? Neng Cucu. Kalau Neng Cucu, kalau aku makan terus beres-beres rumah, terus kalau udah beres nonton TV deh. Jangan lupa nonton hit abis ya. Ada juga Dewi Santi. Kalau aku, kalau udah bangun siapkan sarapan buat anak dan suami tercinta, setelah itu beres-beres rumah deh. Istri idaman, top buat Dewi ya. Ada juga Ruslan Arozi. Setelah bangun tidur ya langsung mandi, sarapan, pagi langsung deh FB-an sama pacar, ketemu dong. Masa cuma Facebook-an doang? Oke, makasih banyak nih buat Hitters yang udah nge-share tentang kebiasaan setelah bangun tidurnya ya. Masih di Hits Abis, muterin lagu hits yang kamu mau. Nah Hitters, seperti biasa nih di segmen ini udah ada Madam Nyir-Nyir yang akan memberikan tips-tips nyir-nyirnya yang pasti akan membuat Hitters menambah wawasan ya. Dan kali ini Madam ini akan memberikan tips mengenai hal-hal yang wajib dilakukan setelah bangun tidur. Kira-kira ada apa aja ya? Kita lihat yuk, ini dia. Nyir-nyir yang akan memberikan tips-tips dan informasi nyir-nyir yang pasti Nah, sekarang mengenai hal-hal ataupun kewajiban Anda ya sebagai manusia ketika Anda bangun di pagi hari, kira-kira apa saja yang perlu Anda lakukan? Yang pertama, meregangkan tubuh. Ini adalah hal utama yang harus dilakukan setelah bangun tidur. Jangan biasakan untuk langsung bangun tiba-tiba ya. Setelah bangun tidur, mulailah rentangkan tangan ke atas dan ke samping secara perlahan. Ini akan membantu melancarkan sirkulasi darah dan membuat Anda merasa lebih aktif. Yang kedua adalah minum air hangat. Minum air hangat sangat baik untuk kesehatan Anda karena ketika Anda tidur banyak sekali kuman-kuman dalam mulut ya yang terkunci rapat. Dengan meminum air hangat, maka kuman-kuman itu akan masuk ke dalam tenggorokan Anda dan terbuang bersama urin yang Anda keluarkan di pagi hari. Dan yang ketiga adalah jalan-jalan pagi atau berolahraga. Di hari libur, cobalah untuk mulai berolahraga. Anda bisa jalan-jalan santai di taman dekat rumah atau di sekitar perumahan ya. Ini akan membantu Anda merasa lebih segar, ditemani hembusan angin segar, minim polusi, dan kicauan burung-burung yang merdu. Musik sepertinya tak bisa terpisah dari gaya hidup masyarakat saat ini. Mulailah pagi Anda dengan mendengarkan musik favorit. Usahakan musik yang dipilih adalah musik yang bisa membuat Anda merasa lebih berenergi dan antusias. Hindari memutar musik yang tragis atau sedih karena bisa menurunkan mood Anda. Dan yang kelima adalah mandi cahaya matahari. Hal ini adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan. Buka jendela rumah Anda, kemudian pastikan cahaya matahari masuk ke dalam rumah dan mengenai tubuh. Sama seperti anak bayi yang baru lahir dan sering dijemur, Anda juga perlu melakukan hal ini. Orang dewasa juga membutuhkan vitamin D dari matahari pagi.
ada ungkapan yang menyebutkan bahwa bagaimana Anda memulai pagi hari Anda, Anda pun akan menutup hari Anda dengan cara seperti itu. Jadi semuanya ada di tangan Anda. Sekian tips dari Madam, semoga membantu Anda yang senang gundah gulana galau seperti apa-apa yang harus saya lakukan ketika saya bangun di pagi hari. Semoga membantu. Madam pamit, bye. I love you. Makasih Madam buat tips-tips nyir-nyirnya. Mau berguna ataupun enggak, yang penting nyir-nyir. Dan sekarang kita mau sapa dulu nih haters yang udah gabung. Ada siapa aja ya? Yang pertama ada Amanda Rida. Halo Amanda Rida, yang katanya mau titip salam buat semua penggemar Hits Abis. Tuh ada salam dari Amanda ya. Dan buat Taufik Riyadi, pacar aku, aku selalu menunggu kabarmu, katanya. Oke, terus ada juga Ani Nur. Ani Nur ini pendatang baru dari Sumatera Utara. Halo Ani, yang mau diputerin lagunya yang menghilangkan galau. Oke, siap ya. Next ada juga Wahyuni, pendatang baru dari Sumatera Selatan. Halo, kirim salam katanya buat yang bawa acaranya. Terima kasih. Terus ada juga Devi dari Batu Licin. Salam aja buat pacar yang ada di Martapura. Terus ada juga pendatang baru dari Kepulauan Sangi. Ini adalah Sahdan Mananungga ya. Salamnya katanya buat kamu aja. Terima kasih. Hits Abis, semoga sukses selalu. Amin amin makin top. Terima kasih buat Sahdan ya. Dan buat haters juga yang udah nonton Hits Abis, terima kasih banyak dan mohon maaf sekali belum kesapa semua ya. Pokoknya I love you so much. Oke, sekarang saya sudah punya lagu spesial dari Lesti dengan Kejora yang udah di request sama Swismi Simahate ya. Dan katanya salamnya buat mantan aku yang jauh di sana. Ada juga Putri yang request lagunya Lesti dengan Kejora, salamnya buat adik di Madura. Oke deh, langsung aja, ini dia Lesti dengan Kejora. Banget nih, sekarang kita udah ada di penghujung acara. Terima kasih banyak sekali lagi ya buat haters yang udah setia nemenin saya selama 1 jam kebelakang. Dan buat haters yang pengen tahu informasi dari Hits Abis, langsung aja follow Twitter kita @hitsabis atau Facebooknya Hits Abis. Dan di akhir acara ini saya sudah punya lagu spesial dari Alexa dengan Pulang. Dan buat haters juga yang punya video cover dan pengen ditayangin Hits Abis, jangan khawatir, langsung aja ya mention link YouTube-nya ke Twitter kita boleh, ke Facebook boleh, atau langsung dikirim videonya ke email kita hitsabis@gmail.com. Oke, wah sebentar lagi juga kita bakal puasa nih menyambut bulan Ramadan. Saya dan juga tim dari Hits Abis mengucapkan mohon maaf kalau misalnya kita pernah menyakiti hati dari haters ya, baik yang disengaja ataupun tidak, tapi sih kayaknya sih gak disengaja sih. Mohon dimaafkan ya haters ya. Semoga di bulan puasa kali ini kita diterima ibadahnya dan diberkahi ya. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat menjalankan ibadah puasa sekali lagi. Oke deh, saya mau pamit dulu, tapi jangan khawatir karena Hits Abis di bulan puasa pun akan selalu menemani haters dengan informasi tips berpuasa yang terhits. Tentunya masih ada Madam Nyir-Nyir juga yang katanya bakal ngasih kejutan nih. Kayak gimana sih? Makanya nonton terus Hits Abis ya, setiap hari Sabtu jam 7 pagi dan 2 siang. Saya pamit, bye-bye, terima kasih. Da!